Halo, selamat siang Pak Andre dan Bu Linda, apa kabar? Luar Luar biasa, biasa. Nah, Pak. saya masih ingat Linda ini dulu guru sekolah minggu ya. Iya. Ya, guru sekolah minggu. Sekarang anak-anaknya jadi murid sekolah minggu. Iya. Gimana? Ini Jennifer, itu kan? Ini jagoan matematika nih. Ya, kalau ini Jacqueline. Oh, Michelle. Itu Jacqueline ya. Kembar mereka soalnya ya, jadi mirip. Gimana? Dengan anak-anak di rumah setiap hari di masa-masa pandemi ini, gimana perasaan Pak Andre dan Bu Linda? Senang-senang ya Pak ya. Ya, senang-senang ngurusi anak terus ya. Nah, tapi resepnya supaya anak-anak bisa berprestasi dalam studi, apa ini? Sering ngasih contoh soal, ngerjain soal-soal. Wah, kasih soal sama mama ya. Sering diberi contoh soal dan ibu ayah mendampingi anaknya belajar. Hasilnya ini, anak-anak berprestasi. Pialanya banyak, tapi ini rahasia ya. Nah, lalu di masa-masa ini di rumah apa yang dikerjakan nih Pak Andre dan Bu Linda selama masa pandemi ini? Apa-apa, belajar masak. Oh, belajar masak, ya. Tanaman. Ngurusi tanaman-tanaman ini, oh, luar biasa ya. Begitulah. Tetap beraktivitas ya. Jadi bisnis dari rumah berarti ya. Ya oke, ini bisnis dari rumah, semuanya dikerjakan dari rumah. Nah, siapa yang paling dirindukan atau siapa paling diinget-inget di Gejayan? Kakak sekolah minggu sama teman-temannya. Oh, kakak sekolah minggu dan teman-temannya. Semuanya kebaktian bersama-sama ya. Gimana kalau kebaktian, senang nggak sekeluarga? Senang nggak Michelle kebaktian sekeluarga? Senang ya, kita kasih salam semua. Kita kebaktian ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Syukur kepada Allah atas berkat, kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk hidup kita sampai hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dan adik-adik yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita, kita mau fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Thank you.
Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saya yakin dan percaya seminggu ini banyak hal yang sudah kita alami dari kehidupan kita, dan saya percaya bahwa sukacita kita yang paling melengkapi kehidupan kita hanya datang dari Tuhan Yesus saja. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah dan adik-adik yang terkasih, yuk kita nyanyiin sama-sama lagu berikut, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Sukacita melengkapi kehidupan kita, dan tetap kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, selalu baik buat kita semua, dari segala usia, dari segala generasi, dari segala suku apapun, Tuhan Yesus baik. Lord, you are good. Good and your mercy.
Setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia yang selalu menuntun kita, membimbing kita dalam suka maupun dalam duka dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita, bersama kita. Kau takkan pergi.
ini semua karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kau. Terima kasih Tuhan yang meneguhkan hati kami. Terima kasih Yesus. Jemaat yang terkasih, mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu di dalam kerendahan hati. Kami menyadari ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, pada saat ini kami datang mengakui itu semua di hadapan Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan mengampuni segenap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Engkau melayakkan setiap kami untuk kami boleh bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menyempurnakan pemahaman setiap kami ketika kami bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik pula di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.
Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang maksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada, dan juga anak-anakku, mari kita bersama mempersiapkan hati dan juga diri kita untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang keluarga, maka kita tidak hanya berbicara tentang suami, kita tidak hanya berbicara tentang istri, tentang orang tua, tentang anak-anak, tetapi semuanya itu menjadi satu kesatuan. Dan di dalam hal ini juga kita diajak untuk terbuka dengan definisi keluarga. Bahwa ternyata di luar kita ada orang-orang yang memutuskan untuk mereka tidak berkeluarga, untuk mereka tidak menikah. Mereka memutuskan untuk selibat. Namun kita harus tahu bahwa mereka pun bisa membentuk keluarga mereka sendiri. Nah, sebagai keluarga, kita punya tugas. Apakah tugas kita? Tugas kita adalah menolong mereka supaya mereka menjadi pribadi yang tangguh dan bahkan supaya mereka boleh menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Sebagai anggota keluarga, secara khusus kita sebagai orang tua, tentu kita punya tugas. Kita punya tanggung jawab yang tidak ringan. Tanggung jawab kita begitu besar. Karena tugas kita tidak hanya membuat anak-anak kita untuk mereka boleh memiliki kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan yang menunjukkan kemampuan rasio atau logika mereka. Tugas kita tidak hanya membantu membawa mereka supaya mereka punya kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan yang menunjukkan tingkat kemampuan mereka di dalam mengelola emosinya. Namun ternyata kita juga punya tugas besar untuk menjadikan mereka sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Yaitu kecerdasan yang menunjukkan tingkat kemampuan di dalam memaknai dan mendayagunakan potensi spiritual atau rohaninya untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam. Nah, perlu diakui bahwa seringkali kita sebagai orang tua hanya fokus pada kecerdasan intelektual kita. Dan bahkan kita mungkin kerap mengabaikan bagaimana perkembangan kecerdasan emosi mereka. Kita juga sering mengabaikan perkembangan kecerdasan spiritual mereka. Padahal kecerdasan emosi dan juga secara khusus kecerdasan spiritual itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita abaikan. Mengapa? Itu ya, karena kehidupan yang semakin mudah di depan mata dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan punya tantangan yang lebih besar dibanding dengan zaman kita pada saat ini. Nah, oleh karena itu, bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan mereka. Bagian kita adalah menggarap mereka. Yaitu siapa?
yaitu anggota keluarga kita, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Menggarap itu berarti menjadi pengelola atas kehidupan mereka dan bukan menjadi pemilik. Nah, dalam hal ini kita diajak untuk menyadari bahwa keberadaan kita adalah menjadi pengelola bagi mereka dan bukan menjadi pemilik atas mereka. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang tua, kita tidak bisa memaksa mereka untuk mereka mau menjadi seperti apa yang kita mau. Karena jika seperti itu, maka kita masih memegang konsep ownership atau kita ini adalah pemilik mereka. Nah, tetapi seharusnya seperti yang Tuhan mau. Jadi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Dan yang berikutnya kita perlu sadari bahwa suatu saat nanti ada bagian hasil buah yang harus kita kembalikan, yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itulah pengelola. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat secara lebih spesifik bagaimana sesungguhnya Tuhan memandang keluarga itu sebagai kebun anggurnya. Sehingga sesungguhnya keluarga ini bukanlah milik kita sendiri. Keluarga adalah kebun anggur Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk kita menjadi penggarapnya. Jika kita adalah seorang suami, maka kita punya tugas untuk menggarap istri kita. Jika kita adalah istri, kita punya tugas untuk menggarap suami kita. Jika kita adalah orang tua, maka kita punya tugas untuk menggarap anak-anak kita. Dan sebagai anak-anak, kita pun juga punya tugas untuk menggarap orang tua kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bacaan Injil yang sudah kita baca bersama, Tuhan Yesus menggambarkan sebuah perumpamaan. Seorang tuan yang mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap kebun anggur. Nah, disinilah kita perlu melihat bahwa konteksnya pada zaman Tuhan Yesus ada begitu banyak orang kaya, yang mana mereka memiliki tanah di Palestina, tetapi mereka tinggal di luar Palestina. Maka ketika tuan tanah itu pergi meninggalkan Palestina, mereka akan menyewakan kebun anggur atau lahan itu untuk kemudian pada waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian, yaitu ketika hampir tiba musim petik, mereka akan kembali dan mereka akan menerima bagi hasil. Nah, pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa tuan, sang pemilik kebun anggur, akan meminta pertanggungjawaban dari para penggarap itu, yaitu supaya mereka memberikan hasil anggur bagian dari sang pemilik kebun anggur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya rasa bahwa ini adalah hal yang wajar. Ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena itu menjadi hak dari sang pemilik kebun anggur. Bayangkan saudara, sebelum sang pemilik kebun anggur itu menyewakan kepada para penggarap kebun anggur, memerlukan waktu yang cukup lama, kira-kira 4 tahun sebelum berproses itu saudara, si pemilik kebun anggur itu biasanya akan membuat pagar di sekeliling kebun anggur mereka. Biasanya dengan tumbuhan berduri atau bisa jadi dengan batu-batu kasar yang disusun supaya binatang liar itu tidak dapat masuk ke dalam kebun anggur. Yang kedua, apa yang dipersiapkan oleh si pemilik kebun anggur ini? Ternyata si pemilik kebun anggur ini juga akan membuat menara jaga. Supaya apa? Supaya kebun anggur itu boleh terjaga dari para pencuri. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata
tempat kebun anggur di Palestina itu juga difasilitasi dengan alat pemerasan anggur. Semuanya sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh sang pemilik kebun anggur. Jadi saya mau kembali katakan, sangat wajar bila pada akhirnya sang pemilik kebun anggur meminta hasil bagiannya. Apa yang bisa kita pelajari? Keluarga, orang-orang di sekitar kita, sesungguhnya mereka adalah seperti kebun anggur yang pertumbuhan pohon anggur di dalamnya. Orang-orang yang ada di dalamnya itu perlu diperhatikan. Dan hal ini menjadi tanggung jawab orang tua yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai pengelola stewardship bagi anak-anaknya. Orang tua harus sadar dan harus mampu untuk memilah. Di satu sisi, kehadiran anak adalah bagian dari orang tuanya. Tetapi di sisi lain juga jangan lupa bahwa ada bagian yang harus kita kembalikan pada Tuhan. Ada bagian yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, sang pemilik kebun anggur itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan keluarga kita pada saat ini? Apakah sebagai orang tua, sebagai penggarap kebun anggur yang dipercayakan oleh sang pemilik kebun anggur itu, kita sudah menjadi penggarap kebun anggur yang bertanggung jawab? Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat kebun kita masing-masing. Apakah kebun anggurku, keluargaku, suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku, mereka sudah menghasilkan buah yang baik? Apakah mereka sudah menghasilkan buah yang berkualitas, buah yang maksimal? Jika kita melihat, wow, mereka sudah berbuah sedemikian rupa, ya baik, puji Tuhan, mari kita pertahankan, Saudara. Tetapi bagaimana kalau belum? Ya, mari kita segera mengevaluasi, Saudara. Apa yang menyebabkan kebun anggurku tidak menghasilkan buah yang baik? Apa yang menyebabkan kebun anggurku menghasilkan buah yang tidak berkualitas? Apakah ada persoalan di sana? Apakah ada masalah dengan tanahnya? Apakah ada masalah dengan lahannya? Atau ada masalah dengan kemalasan, dengan keengganan kita untuk menggarapnya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penolakan para penggarap kebun anggur, siapa mereka? Siapakah mereka yang menolak? Yaitu mereka para pemimpin Israel yang disebut dengan Sanhedrin, Mahkamah Agama. Dan biasanya mereka terdiri dari imam kepala, tua-tua Yahudi, dan juga ahli Taurat, Saudara. Nah, ketidaksediaan mereka untuk menyerahkan hasil panen kepada pemilik kebun anggur melalui para hamba yang diutus, siapa mereka? Melalui para nabi-nabi, dan bahkan melalui anaknya, sang ahli waris, yaitu Tuhan, yang kemudian pada akhirnya mereka bunuh, itu hendak menggambarkan betapa jahatnya mereka, betapa tamaknya mereka. Mereka menyalahgunakan, mereka menyia-nyiakan kebaikan sang pemilik kebun anggur tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam gambaran kebun anggur yang ada di kitab Yesaya, di sana dimunculkan adanya indikasi kecurangan dari kebun anggur yang tidak memberikan buah yang terbaik. Mengapa, Saudara? Kembali kita mau melihat, karena ternyata pemilik kebun anggur itu membuka kebun anggurnya di lereng bukit yang subur, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana gambaran dari lereng bukit yang subur. Nah, lalu kemudian kita akan melihat di bagian selanjutnya bahwa ternyata tempat tersebut juga bukan tempat yang kekurangan sinar matahari. Jadi itu adalah tempat yang baik. Kondisi tanah yang sedemikian rupa
ya, tidak terlalu basah, tidak pula terlalu kering dengan curah hujan yang rendah, maka tanah atau lahan itu seharusnya menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang bisa menghasilkan anggur yang banyak, anggur yang berkualitas. Menanam anggur itu bukan satu hal yang sederhana, saudara, karena pohon anggur adalah pohon yang cukup rapuh. Dan bahkan tidak hanya itu ya, kita bisa kembali mengingat tadi bahwa ada bagian yang dibuat oleh si pemilik kebun anggur, ada pagar, ada menara jaga, sedemikian rupa sudah diupayakan oleh sang pemilik kebun anggur itu. Tetapi ternyata, mari kita lihat yang berikutnya, apakah hasilnya, saudara ya? Ternyata hasilnya itu di luar perkiraan. Hasilnya itu tidak seperti yang dibayangkan, Bapak Ibu Saudara. Hasilnya tidak seperti yang dibayangkan. Dilanjutkan ya, melalui perumpamaan versi kebun anggur Yesaya, kita lihat dari Yesaya tadi, Tuhan ingin mengajarkan kepada umat manusia bagaimana Tuhan, Dia tidak kurang suatu apapun di dalam mengusahakan kehidupan bagi umat Israel. Mulai dari proses persiapan, mulai dari proses yang disebut dengan pengolahan tanah, mulai proses penanaman, semuanya tidak ada yang Tuhan abaikan. Harusnya kebun anggur yang demikian menghasilkan buah yang terbaik, menghasilkan buah yang berkualitas. Artinya apa? Hal ini menjadi teguran bagi bangsa Israel. Harusnya bangsa Israel yang dipersiapkan sedemikian rupa sebagai umat pilihan Allah, mereka harusnya menghasilkan kebenaran. Mereka seharusnya menghasilkan keadilan. Mereka harusnya menghasilkan kasih. Tetapi sayang, kenapa itu ya? Karena semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, semua jerih payah yang sudah dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur menjadi sia-sia. Karena umat Israel tidak berbuah seperti yang dibayangkan. Apa yang dihasilkan oleh mereka? Buah seperti apa yang justru mereka munculkan? Yaitu buah kelaliman, buah keonaran, ketidaktaatan. Wow, sangat mengerikan. Nah, kita mau lihat apa yang Tuhan lakukan dengan kebun anggur yang demikian. Tidak perlu dipelihara. Di sana dikatakan tidak perlu diolah. Lebih baik diserahkan kepada musuh untuk diinjak-injak seperti tanah yang tidak bertuan. Dan bahkan dibiarkannya menjadi lahan liar yang penuh dengan semak duri. Dibiarkan kering. Mengapa? Karena Tuhan yang akan menawan awan-awan yang akan membawa air hujan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan suami yang tidak bertanggung jawab menggarap istrinya? Bagaimana dengan istri yang tidak bertanggung jawab menggarap suaminya? Bagaimana dengan orang tua yang tidak serius menggarap anak-anaknya? Bagaimana dengan anak-anak yang tidak serius menggarap orang tuanya? Nah, di sini kita akan melihat bahwa ternyata tidak ada excuse, saudara. Semuanya sama. Kebun anggur yang tidak menghasilkan apa-apa, kebun anggur yang hanya merugikan, maka kebun anggur itu akan disingkirkan. Kebun anggur itu akan dimusnahkan. Dan tentunya itu juga memberi dampak kepada para penggarap kebun anggur itu. Artinya apa? Mereka tidak lagi mendapatkan kepercayaan untuk mengelola kebun anggur itu lagi. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita syukuri bila saat ini Tuhan memberikan kita karunia untuk kita boleh merasakan kehidupan berkeluarga. Di tengah masa penghayatan hidup berkeluarga pada saat ini, kita boleh lihat kanan kiri kita. Kalau hari ini kita beribadah bersama dengan anak, istri, suami kita, lihatlah mereka satu persatu. Mari kita lihat mereka dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan boleh hadirkan bagi aku
bagi saya pada saat ini. Dan katakanlah kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau berkomitmen. Ya Tuhan, saya mau berjuang untuk menjadi penggarap kebun anggur Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, saudara, untuk itulah saya mau katakan, untuk menjadi penggarap kebun anggur yang serius, yang bertanggung jawab, ternyata ada harga yang harus dibayar. Saya akan bacakan dari Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam kita menggarap anak-anak, sebenarnya terbuka banyak pilihan untuk saudara dan saya. Mau seperti apa model kita menggarap mereka? Mau model pola asuh seperti apa yang akan kita gunakan untuk mengasuh mereka? Ya, saya mau tunjukkan dari salah satu buku yang ditulis oleh Diana. Di sana ada 4 pola dasar tipe pola asuh. Yang pertama adalah tipe otoriter. Kita bisa memilih menjadi orang tua otoriter. Siapakah mereka? Mereka adalah orang tua yang mengutamakan disiplin dan peraturan. Jadi, bagi mereka yang paling utama itu adalah peraturan. Dan biasanya, orang tua model seperti ini lahir dari pola asuh disiplin. Lahir dari pola asuh peraturan yang ketat, saudara. Dan biasanya mereka juga sering menerima hukuman fisik dari orang tua atau dari orang dewasa di sekitar mereka. Itu tipe orang tua yang pertama. Ya, lalu kemudian, tipe orang tua yang kedua. Kita bisa menjadi orang tua yang permisif. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua yang cenderung memanjakan anak mereka, tidak banyak menuntut terhadap anaknya, jarang mendisiplinkan anak mereka, dan bahkan memberikan excuse untuk perilaku anak yang salah. Misalnya kita melihat anak kita memukul kakak, memukul adik, atau memukul temannya. Dan kita akan mengatakan, ah, itu tidak apa-apa, wajar, namanya saja anak-anak. Padahal itu adalah perilaku yang kurang baik atau tidak baik. Harusnya kita berani untuk memberikan teguran dan mengatakan mana yang baik, mana yang benar. Lalu kemudian tipe yang ketiga, menjadi orang tua uninvolved. Ya, mereka adalah orang tua yang kurang memiliki tuntutan terhadap anak. Nah, ini sedikit mirip dengan orang tua tipe permisif. Ya, tetapi ada tambahannya. Mereka bukan hanya kurang memiliki tuntutan, tetapi mereka juga kurang responsif terhadap kebutuhan anak. Mereka bahkan kurang memiliki ikatan batin dengan anak. Mereka jarang hadir menjadi pendengar bagi anak-anak mereka. Tipe orang tua seperti ini yang penting adalah saya sudah memberi mereka makan. Saya sudah memberikan mereka fasilitas yang mereka butuhkan. Saya sudah menyekolahkan mereka. Saya sudah melakukan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Nah, itu tipe orang tua yang ketiga. Tipe orang tua yang keempat adalah tipe orang tua autoritatif. Ya, seperti apakah mereka? Mereka adalah orang tua yang mendidik anaknya dengan kasih dan disiplin yang seimbang. Mereka memberikan kebebasan, tapi bebas yang bertanggung jawab. Mereka menjadi orang tua yang asertif, mendorong anaknya mau mendengarkan apa yang dikatakan anaknya, memberi kesempatan untuk mereka berbicara. Mereka juga orang tua yang proaktif. Maka orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang paham dengan karakter anak, orang tua yang paham dengan kebutuhan emosional anak, sehingga mereka punya ikatan yang cukup baik secara batin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari keempat tipe ini, kita
dapat belajar. Ternyata tidak mudah. Betapa tidak mudahnya ketika kita dipercaya menjadi pengelola atas kebun anggurnya Tuhan. Ini baru salah satu bagian dari kebun yang harus kita rawat dan jaga pertumbuhannya, yaitu anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, yang kita jaga, rawat, garap, itu bukan hanya anak-anak, tapi masih ada suami, istri, orang tua, dan lain sebagainya. Mereka yang ada di sekitar kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, nah di sini kita bisa melihat dan belajar bersama. Kalau kita mau jadi dokter, ada sekolahnya. Kalau kita mau jadi pendeta, saudara mau jadi pendeta, itu ada sekolahnya. Tetapi menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Dan tidak ada orang tua yang sempurna. Dan Tuhan pun tidak meminta kita untuk kita menjadi orang tua yang sempurna. Yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya sebagai orang tua adalah jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Jadilah orang tua yang serius di dalam menggarap anak-anak kita. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Tetapi saya mau katakan bahwa hasil yang akan kita dapat nanti itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Walaupun prosesnya sulit, prosesnya berat, tetapi di depan kita akan melihat hasil yang manis, hasil yang memuaskan. Jangan lupa, saudara, kalau suatu hari nanti, kapan? Pada saat musim petik itu tiba, sang pemilik kebun anggur itu akan datang dan meminta pertanggungjawaban dari saudara dan saya. Buah yang diminta bukan hanya buah dari anak-anak kita, tetapi buah-buah dari suami kita, dari istri kita, dari orang tua kita, dan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ketika hari ini melalui masa penghayatan hidup berkeluarga, kembali kami boleh diingatkan betapa bersyukurnya kami ketika hari ini kami boleh menikmati kehidupan bersama dengan anggota keluarga kami. Namun disinilah kami menyadari bahwa kami punya tugas dan tanggung jawab yang tidak kecil. Kami punya tugas untuk boleh menjaga, kami punya tugas untuk merawat dan menggarap mereka, agar mereka boleh menghasilkan buah yang baik, mereka boleh menghasilkan buah yang maksimal dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari bahwa ini bukanlah satu tugas yang mudah, namun kami percaya ketika kami bergantung, kami bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Dan biarlah apa yang boleh kami lakukan melalui dan di dalam keluarga kami, itu boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita mengakui, memperbarui pengakuan iman rasuli kita dengan kita pujikan lagu Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra tunggalnya, yang disalibkan.
Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, pada saat ini kembali kami menaikkan syukur kepada-Mu, oleh karena di dalam ibadah kami, kami boleh kembali menaikkan doa dan permohonan bagi setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sampai dengan hari ini mereka berjuang melawan COVID-19 di dalam tubuh mereka. Kami berdoa memohon Tuhan kiranya memberi mereka kekuatan, Tuhan memberi mereka semangat untuk mereka boleh terus menaruhkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Berkati setiap tenaga medis yang ada, mampukan mereka untuk mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Beri mereka juga kekuatan dan kesehatan. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi begitu banyak orang yang saat ini juga berduka oleh karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena COVID-19. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berikan penghiburan, Engkau juga berikan kekuatan bagi setiap keluarga yang saat ini tengah berduka cita. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segenap anggota keluarga kami. Kami mengucap syukur sebagai bagian dari keluarga, Tuhan memberi kami kepercayaan yang begitu indah. Namun tidak hanya indah, kepercayaan yang Tuhan berikan itu juga begitu besar, tidak mudah. Namun kami mau berdoa untuk setiap orang yang Tuhan boleh tempatkan di sekitar kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak terkasih kami yang hari ini mereka mungkin masih ada yang menjalani penilaian tengah semester ataupun bagi mereka yang sudah melewati penilaian tengah semester. Tuhan memberkati agar setiap hasil yang boleh didapatkan oleh anak-anak kami, semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap orang tua ya Tuhan, dengan segala keterbatasan mereka, untuk mereka membagi waktu di dalam bekerja, mendampingi dan mengurus anak-anak melalui sekolah daring. Tuhan menolong agar anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang pandai. Tuhan menolong dan memberkati, melengkapi setiap orang tua dengan kasih dan kesabaran yang melimpah, agar mereka juga boleh menjadi alat Tuhan di dalam mendampingi dan menggarap orang-orang terkasih di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami juga mau menyerahkan setiap kami dengan segala pergumulan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tidak lupa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam segala pergumulannya. Kami mohon Engkau juga turut campur tangan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan masa depan yang indah untuk bangsa kami Indonesia. Berkati setiap para pemimpin kami ya Tuhan, mampukan mereka untuk mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini di dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita mempersembahkan, kita dengan dasari dari 1 Tawarikh ayat 16-29 kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
Marilah kita bawa doa, persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah, Engkau sungguh baik yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau berikan dan berkat-berkat yang kami terima di hari ini. Tuhan, kalau pada saat ini kami dengan sukacita dan penuh rasa syukur Tuhan, ingin mempersembahkan persembahan syukur kami, biarlah Tuhan Engkau sendiri sucikan persembahan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau beri hikmat buat saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini menjadi berkat-berkat bagi sesama kami. Ampunilah Tuhan jikalau di dalam berdoa ini kami terselip dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohonkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih, selamat mempersiapkan ibadah hari Minggu. Saat ini, kebetulan ada sakramen perjamuan kudus. Terlebih dahulu, kami sudah mempersiapkan roti yang sudah dipotong kecil-kecil sejumlah anggota keluarga yang akan ikut perjamuan kudus. Dan juga anggur atau bisa juga teh atau sirup yang sudah dituangkan di dalam gelas kecil sejumlah anggota keluarga yang akan ikut perjamuan kudus. Dan nanti saya sebagai kepala keluarga akan mewakili pendeta, penatua untuk mengedarkan roti dan anggur saat sakramen perjamuan kudus. Saudaraku, pada malam sebelum Yesus diserahkan tengah muridnya, Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Kristus juga mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya sambil berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Terimalah, bagikanlah.
Dengan penuh iman dan rasa syukur, mari kita makan roti ini sambil ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan dunia. Kita makan dengan penuh syukur. Mari kita minum sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Kita minum dengan penuh syukur. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak terkasih yang ada di rumah masing-masing. Saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak yang ada di rumah dapat menyiapkan roti dan anggur, teh ataupun sirup untuk perjamuan kudus bersama dengan anggota keluarganya. Mari kita usahakan seluruh anggota yang ikut akan menerima roti yang sama. Dan juga mari kita usahakan gelas yang digunakan sama seperti ketika kita menerima perjamuan kudus di gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini, anak-anak juga turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Belajar dari Yesus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Marilah, saudara, kita mengajak anak-anak kita untuk menerima anugerah Tuhan ini. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara dan juga anak-anak kita yang telah dibaptis dan tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Saat ini dengan penuh sukacita, kami juga menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan juga siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami pada saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memeriksa kesiapan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup di dalam damai dengan Allah dan dengan sesama kita? Saudaraku, di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya bahwa Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan akan menyempurnakan pemahaman kita di dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Mari kita bersatu di dalam doa syukur. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami sungguh bersyukur, sekalipun dengan begitu banyaknya keterbatasan, namun pada hari ini kami bersama dengan keluarga kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami merayakan perjamuan kudus. Berkatilah ya Tuhan, agar roti dan anggur yang akan kami terima itu sungguh boleh menjadi kekuatan baru untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Damai besertamu juga. Kristus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Anak-anakku, lihatlah roti yang saat ini ada di hadapan anak-anak, roti yang anak-anak pegang menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa kita semuanya. Air teh atau sirup yang juga ada di hadapan anak-anak pada saat ini juga menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihimu. Dia memberikan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Oleh karena itu, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anakku terkasih, mari Ibu, Bapak, saudara-saudari boleh mempersiapkan roti dan anggur. Ambillah. Ambillah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama memakan roti perjamuan dan kita bersama akan meminum anggur perjamuan, kita akan berdoa terlebih dulu seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat terkasih, makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita makan bersama dengan penuh syukur. Saudaraku, minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita minum bersama dengan penuh syukur. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah perjamuan kudus kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, adik-adik di rumah, mari kita memulai minggu yang baru dengan semangat, dengan percaya bahwa tuntunan Tuhan akan menuntun kehidupan kita karena Dia gembala yang baik, Dia Allah yang setia. Tuntun kami dong kamu.
Jemaat terkasih, bersama Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih dan adik-adik yang ada di rumah, mari kita menyambut minggu yang baru dengan pengharapan, dengan tetap bersuka cita dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang akan menuntun kehidupan kita. Tuhan memberkati. You are, yes you are, yes you are.